Waduh. Sos. Di lapak aku sudah cikan gue, oh ini lumayan, lumayan menarik. Siapa nomor wedding ya? 550.000 Kiko, sos-sos, bodinya bagus banget. Lanjut, harga ikan koi ini yang kecil-kecil. Ini selanjutnya viral nanti ya. 1000 perak lah. 1000 perak, aduh. Ini kayaknya loyo temen, ini pedagang. Oh, begini sih hitam. Cuma kalau diangkat nih, warnanya agak-agak hijau. Terus dadanya putih. Biasanya kalau di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar ikan Ponorogo di hari Rabu ini guys. Pasarnya sepi sekali. Jam 5 pagi ini ya. Ini masih sepi karena hari Rabu. Tapi nanti siang biasanya agak lumayan ramai sih ya. Karena mungkin cuacanya itu agak-agak mendung, jadi mungkin yang mau berangkat pagi itu udah agak siang. Oke, seperti biasa ya, hari ini hari Rabu aku akan nge-review harga ikan koi yang ada di pasar ikan Ponorogo. Seperti apa nanti harganya ya, karena ini saya lagi di depannya Sirin Koi, ini belum punya dagangan ya. Punya tapi belum dibuka, ini masih segitu. Apa masih di plastik belum dibuka. Nanti kalau sudah dapat dagangan dari Pak Rizky warganya ya. Tapi seperti biasa ya, nanti bantu like, share, dan subscribe ya guys ya. Bantu peternakan kita berkembang guys. Oke, nanti lanjut lah, banyak dagangannya lah ya. Lanjut nanti ya guys ya. Lanjut, masih pagi ini ada ikan. Kalau ditawar murah lah. Tapi belum dibuka selain ini guys. Bos, jangan 100 lah. Bisa, 200 lah. 20.000. Terus 500. 3.500. 3.500. Campur-campur ikan ya. Campur-campur, ada kohaku, ada sangke, ada soa, ada siro. Ini ada 2 kantong, 200 ekor. 100 ekor, 200 100 ekor. Jadi 200 ekoran. Ini gede-gede sebenarnya nih. Cuma 3.500. Cuma saya ini kayaknya masih 20 kan 100. 30. Agak muda warnanya ya, belum begitu cireng. 3.500 ukuran 10 12 cm lah. 12 cm inilah pakai bos gembor ini. Bos gembor koi ini, bawa ikan koi 200 ekor tapi nggak boleh dibuka ini. Nggak boleh dibuka. Nah, kalau dibuka ini memilih yang bagus-bagus ini ya. Kayaknya ada yang bagus-bagus ini, siro sama soalnya ya guys. Oke, lanjut nanti guys. Jalan-jalan lagi. Lanjut, harga ikan koi ini yang kecil-kecil. Ini saja viral nanti ya. 1000 perak lah. 1000 perak, aduh. Ya kayaknya loyo temen, ini pedagang. Jadi sini rebu malah loyo. 1000 rupiah, 1000 rupiah. Slayer-slayer. Slayer. Kuningan slayer. Oke, 1000 perak, ketiannya. Cuma 1000 perak. Nah, ini tambah rapi lagi ya. Pus. 100 perak, tus. Tus satu sal. Putih kira kira. 1000 perak. Pada seribuan ini gede ini. Cuma ini yang putih. Kenapa platinum? Seribuan. 1000 perak. Hari Rabu itu mau diobral ya ikan ya. Pokok seribuan. Ini tepatnya Sirin Koi ini ada banyak gede-gede. Banyak gede-gede. Kepiraan gue, tam saya lagi, tam. Iya, kalau 200. 12.500. Selawai.
12.500-an, tapi di rotrotan ya, diambil semua dalam ini. Kan bayar berapa? Ini 15.000. Kemarin kita kan rokan 15.000 mili. Ini cicil berapa? Melem terapi. Ini kalau di kolam itu gigiti kaki ya. Seribu perakan. Ini kan seribuan, iya apa? Iya seribuan. Iya. Iya gue. Biar apa apa? Serba seribu. Ini juga ada ikan malah campur keromoan ini. Nggak tahu ikan apa aja lah. Campur. Itu lagi tidak pakai postrasi. Ini postrasinya. Pas kemana ini? Oh itu orangnya ada. Ini kok aku ini jos-jos banget ya. Ini jen mantep. Kok aku ini. Waduh. Jos-jos. Tidak pakai postrasi. Kok aku ini lumayan ya. Kok aku ada sirup. Tiro arah bokeh malah ini. Sisiknya besar. Ada soa. Siro juga ada ini. Soanya mana tadi ini. Nah ini soa ini ya. Ini soa. Sakunya juga ada. Gila pakai bos lagi. Ini beranak bos. 4.000 bae katanya. 4.000 perak. 4.000 rupiah di lapake Kang Raji. Ada juga layar yang gede-gede. Ini layar iya pokoknya empat apa lele. Lele obel-obel. Ini juga ada layar-layar yang agak gede. Campur lah. Layar sama yang enggak layar di lapake Potraji. Juga ini kiko-kiko ya, kiko-kiko teko, ada yang selayar, ada yang enggak, campur-campur juga ya guys ya. Ini juga pakai channel roh ini, juga ini jos-jos ya ikan ini. Ini tumben ini pakai bagus-bagus, ini mau nanti bos, konser ya? Ini mau nanti, ini tumben tapi kapek ya. Ini berapa ini ya? 2,5 2.500 nah, jangan anggar juga kapek-kapek, itu harganya larang. 2.500 kutsuri sake siro soanya mana soanya ini campur ya. Ini ikannya menarik ini. Ikannya menarik-menarik yang soa siro kutsuri ya, itu menarik-menarik. Ikannya juga lumayan bagus pakai salonnya ya. Ini nanti kalau sudah jadi ini lumayan ini. Ini ada dua pokor ya, ada dua pokor. Ya, harganya 2.500 ini ada kinerinya. Harganya cuma 2.500-an. 2.500 kita pakai channel koi di Pasar Ikan Purwonegoro Banjarnegara Jawa Tengah. Buka setiap hari Rabu sama Minggu. Ini sudah saya sering kasih tahu kalau bukannya itu hari Rabu sama Minggu, tapi masih banyak juga yang nanya bukannya hari apa bang, bukannya hari apa pak, bukannya hari apa aja pak. Padahal sudah saya sering katakan, saya sering bilang itu bukannya itu hari Rabu sama Minggu, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya pengen berinteraktif kan
berbagai macam cara lah ya. Pura-pura nanya pasarnya buka hari apa atau tanya nomor WA itu ya banyak sekali lah yang kayak gitu. Kayak saya Firan kayak kan 6.000. 5.000 enggak jadi. Oh 5.000 enggak jadi. 6.000. 6.000 ini bagus-bagus layarnya ini. Ini putih ini. Ini biasanya berkabut apa ya? Kameranya kurang, iya kurang jos. 6.000. 6.000. Di tempatnya channel koi. Ini kan bagus-bagus. Aplikasinya kok ya? Aplikasinya yang nasir. Harga itu kok baik mana kok? Di tempatnya channel koi. Gampang nanti saya borong semua lah. Kalau saya punya pesanan. Oke lanjut nanti guys, jalan-jalannya ya. Ora. Lanjut di lapak Wawan Koi guys. Lapak Wawan Koi itu ada ikan yang menarik-menarik ini. Ada ikan hitam-hitam. Hitam sama platinum. Ini ada slayer ya ini ya. Karasu slayer guys. Kayaknya karasu kayaknya ya. Karasu slayer. Ini hitam apa enggak ini ya, tapi ininya hijau ini lah. Apa perutnya itu hijau. Kalau begini sih hitam. Kalau diangkat nih, warnanya agak-agak hijau. Terus dadanya putih. Biasanya kalau di air hangat itu jadinya hijau ini. Gak hitam lagi. Saya pernah kayak gitu ya. Udah di pasar hitam-hitam seperti ini. Pas saya kasih dipelihara di air sawah itu, kolam sawah itu airnya hangat. Itu berubah menjadi hijau warnanya ya guys ya. Jadi gak karasu lagi. Jadi warnanya hijau. Gak tahu ini berubah apa enggak. Gila pakai Wawan Koi. Karasu sama Kabuto sama Hiko sama platinuman. Ukurannya sekitar 15 sentian lah. Oke, piranan juragan, regane. Iki piranan sing ndi? Tape bral? Iya. 12.000. 12.000, harganya 12.000 karasu. Ini karasu apa bukan sih ya? Cuman ada orang nanya karasu. Soalnya ya, cuma takutnya ini nanti berubah jadi hijau. Dua belas ribuan. Kabuto, karasu, Kiko, platinum player. Harganya 12.000. Bila pakai Wawan Koi pasar ikan Gorontalo Banjarnegara Jawa Tengah. Ada juga ini ya, yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil juga ada. Ini Kiko kecil. Ini juga ada yang gede-gede. Gede-gede aku aduh gue. Gue gak ada pasang aduh. Ini ada Kiko gede. 1, 2, 5 ekor. Ratu itu jos itu satu. Itu yang itu. Bagus, mantap. Ini gue naik kangkai apa? Separ, oh gue dikak. Ini dari orang terbuka. Ini orang terbuka. Ini udah dikak ya. Kok, kak, bos. Ini pada itu ya. Merah-merah, orang. Ekornya agak merah-merah. Ini harus dikarantina di tempat yang hangat nih. Ini kalau seperti ini ditaruh di air yang dingin, air yang suhunya dingin itu biasanya tambah parah. Ini harus dilepas, diarkan di kolam tanah yang sawah ya, yang hangat awalnya. Ini biasanya sembuh. Ini bagus sebenarnya sih, sama ekornya pada merah-merah. Platinum player. Ini kikonya naksir satu tapi nggak bisa ngeluh dibuka, ini harus semua ya. Ikonnya ini bagus, satu ekor itu bagus. Nah itu yang itu kan, nah yang tengah. Ini untuk harganya semuanya mintanya itu 5,5 sebenarnya bagus nih kan ya. 5,5 550 ikan 5 ekor juga pakai Wawan Koi peternakan yang berubah di negara Jawa Tengah. Lumayan inilah yang dipelihara juga lumayan menarik. Siapa nomor wedding ya? 550 ribu Kiko jos-jos bodinya bagus banget.
bodinya mantap-mantap. Cuma nggak boleh dibuka, harus dipaketin, harus dibayar semua sepaket. Jos. Jos. Dua, iya. Cuma kita yang kira orang. Kekas pasti nanti guys ya. Lagi nyari-nyari yang menarik-menarik ikan ya. Lanjut lagi, bos. Bagaimana kabarnya, bos? Wih. Mantep-mantep sih wakilnya. Kepriwe kabarnya, kepriwe. Alhamdulillah, kita jos-jos temen dia le. Gindrin, ini bro, gindrin api pisang le. Jos-jos ya. Sirone gindrin, bagus itu satu. Tapi bocor sedikit siro gindrin. Oh bocor-bocor iya. Oh ada siro yang enggak gindrin juga lumayan. Ini piranan harganya bos? Per paketnya Rp250.000. Rp250.000 di lapaknya Nayu Koi Farm Banjarnegara Rakit. Ikannya berkualitas. Ini banyak sekali ya paketannya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 rata-rata 250-an ini apa? 250. Oh, yang 3 kantong 250-an. Jos-jos sirone kok. Sirone jos-jos. Gindrin-gindrin. Ya gue sih gede-gede pira gue. Sehingga jeluk-jeluk 500-an apa ya? 500.000. 500.000-an. Gede-gede kan ya. Cuma memang jualannya itu paketan seperti ini ya, jadi nggak dibuka di bokor itu ya. Memang jualannya paketan. Katanya biar gampang, yang beli juga gampang, jadi tinggal bawa lah. Nah, sudah dioksigen ya. Sudah dioksigen, sudah di packing. Jadi gampang jualannya. Ini pakai nama YouTube-nya Farm Bani Negara Rakit pasti ya. Nanti kalau mau minta kontaknya saya juga punya ya guys ya. Barangkali teman-teman mau minat beli ikannya Nayu Koi Farm Banjarnegara. Ini juga ada di lapak Matsuki Koi juga banyak. Ikannya lumayan gede-gede. Ikan dijual per paket ya guys ya, per paket per kantong ini ya. Jadi teman-teman kalau beli di sini itu tinggal kalau deal harganya itu tinggal bawa ya, jadi nggak perlu beli plastik, nggak perlu oksigen, tinggal bawa. Oke, sun ya bos ya. Oke, saja itu ya review singkat harga ikan koi di pasar ikan burung Goro Banjarnegara Jawa Tengah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.